Oh, Imama. Aduh, kalau ditanyain dia cuma gitu, cengengesan doang tuh kayak kiwil. Gitu. Imam suka hoax, berlebihan dalam badan. Iya. Oh iya. Katanya udah deket banget gitu-gitu. Jadi sedekat apa sih? Sedekat apa? Kanina sama Imam. Iya. Katanya tadi teman deket tuh barusan. Iya, emang ya tiap hari deket. Gimana sih yang ngomong ya? Aku tuh kesalah ngomong, takut. Jangan takut. Di sini ada penangkalnya tuh Mas Radina sama Mas Anggi. Penangkal enggak tuh? Penangkal setan. Iya, penangkal setan. Jadi kamu tenang aja, jangan takut sama Tukul ya. Gua lagi kena emang. Emang yang tiap hari main terus gitu sih. Terus ngobrol-ngobrol udah gitu. Tiap hari main ngobrol-ngobrol. Iya. Tentang jatah. Mobile Legend. Enggak selalu sih. Oh, enggak selalu. Berarti Imam enggak bahas kehidupan. Enggak sih. Waduh, berat kehidupan. Kehidupan gimana nih maksudnya? Sehari-hari kan awalnya gitu. Awalnya topiknya itu tuh sehari-hari kan, Mas. Ya biasa aja. Bener sih. Tuh. Biasa aja. Cuman kayak kamu lagi ngapain? Udah makan belum gitu ya? Good morning. Good night. Sweet dream gitu ya. Enggak tahu juga tuh kayak apa. Maaf. Gimana Mam? Lu jawab lah, lu jangan membuat Mam lu laki tuh, jawab lah Mam. Apa? Jawab jangan diem-diem aja Mam. Sedekat apa lu sama Kanina nih, sedekat apa? Masih teman? Iya. Masih ya. Teman? Kata dia teman dekat, mas. Kata lu masih teman. Iya, teman dekat ya. Iya, kan teman mabar gitu. Chat, ya kan? Tapi lu punya perasaan sama Kanina Mam? Pastilah. Pastilah ya. Gak mungkin gak sih kayaknya. Jujur aja Mam, daripada gue tanya sama Canggih lo. Tauan lo nanti Mam. Coba tanya Mas Canggih. Iya. Ya lo mesti bukan laki Mam. Itu mah gak perlu nanya Mas Canggih Mam, tanya semua juga udah tahu. Kalau menurut Mas Canggih gimana nih Mas Canggih? Imam. Apanya? Suka kan lo sebenarnya? Suka lah, masa enggak? Minder? Iya. Yeah. Lu jangan minder, Mam. Lu tuh ganteng parah. Tanya aja, Atel, Imam ganteng enggak, Atel? Ganteng. Tuh. Yupi. Cowok kayak Imam gini ganteng gak sih? Iya kak. Cowok kayak Imam gini ganteng gak sih termasuk? Yang mana sih? Oh yang ini, yang kemarin ya. Ganteng kok ganteng. Ganteng tapi cepet dilupain ya. Enggak. Jahat banget. Ganteng itu relatif kak, tergantung siapa yang melihatnya. Tuh Mam, udah dua cewek bilang lu ganteng Mam. Jadi semangat jangan Imam. Minder Mam, lu ya. Semangat lah. Kalau Kanina menurut Kanina, Imam jelek apa ganteng? Ganteng karena lagi live. Hah? Maksudnya? aduh. Imam pernah nggak bilang nggak sengaja tipo gitu I love you? Sih kan temen gitu teman. Biasa aja jadinya. Pernah nggak tiponya aku suka kamu gitu? Enggak lah, masa enggak lah. Iya. Oh, pernah nggak tiponya emoticon love gitu? Enggak. Yakin? Gue tanya Mas Anggi nih, yakin? Oh, Mas Anggi bisa tahu kah bohong atau enggak gitu? Emoticon love. Mas Anggi tuh penjudi. Hah? Jadi dia tuh suka gambling. Jadi dia tuh nebak gitu. Oh ini biru nih, ganjil nih, genap nih, gitu. Penjudi dia. 98% gitu. Iya, penjudi andal lah pokoknya. Enggak sih, gak pernah, biasa aja gitu. Mam, bapak lu suruh makan. Enggak.
Mam, lu pernah enggak tipe ya. Emoticon lop-lop-lop gitu? Enggak pernah. Enggak pernah ya? Iya. Kok lu malu sih? Cerita enggak pernah. Ini kenapa lagunya pas banget ya guys ya, anjing lah. Namun bila waktuku telah habis dengannya. Panjes. Eh, kamu kok mirip Panjes ya kan Nina? Oh iya, jauh deh kayaknya. Iya. Jadi kayak ngomongnya kayak datar gitu, terus kayak malu-malu gitu. Terus rambutnya lurus gitu, kayak gini. Emang kok Panjes gitu juga ya kalau ngomong? Iya, iya. Kayak susah gitu ngomong sama dia itu. Krik banget ya, krik. krik 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 krik. Gua lagi lihat aja layar satu-satu, kena sama lu. Mas ada aja nih belum nih. Enggak ada gua, maaf nih. Lu diem pli. Udah rame belum? Wow, udah mulai nunggu. Tolong, ada gangguan di studioku. Minta tolong telepon Kapoltabes tuh, Poltabes. Minta tolong. Tolong Pak, ada maling gitu, minta tolong di sini, gila anjing. Tolong Pak, studio saya ada gangguan gitu. Minta tolongnya di Discord. Kalau ada tretan ler yang digoreng-goreng sih. Ya enggak gitu dong. Harus kok minta. Kenapa guys? Aku enggak ngerasa tersindir atau apa? Abda FK bukan AFK. Diam aja gua. Aku biasa aja loh. Kayak orang baik-baik gitu. Buset, ini sih enggak ada lawan sih guys, sumpah. Jir. Kayak yang di film-film biasa gua nonton itu loh. Iya kan? Iya kan? Kalian ngaku aja, Cok. Aku setel lagu ya guys ya. Ini kok jadi halo, kayak horor gitu. Gak ada yang ngomong anjir. Sepi banget. Berbusa. Aku kira DC-ku freeze, ternyata enggak. Emang mulutnya aja enggak ada suara. Banget kayak lagi eksplor kuburan. Sekalinya ngomong cuy. Mesti diam lagi. Kita panggil Kak, belum ada Dita. Pop dulu mas, iya, gua kakek legendnya, buset dah itu. Canda Ari, ya aku tahu kok emang ada yang baper ya. Aku sekarang semester 4 guys. Sabar, tumben ini cepet banget. Ini mereka cerita nih ngapain sih guys? Ini pemanasan mulut dulu, sabar. Mam, Mam, Imam, Mam. Bentar, Discordku nge-lag. Halo, Mam. Ya. Kalau ngechat dibalasnya lama, oh, jangan bete dong, Mam. Nah, Mam. Ketahuan lu, Mam. Mati kau. Mampus lu, Mam. Mampus lu, Mam. Lagi buka ting tuh. Oh iya, cerita horor ya. Oh, enggak. Lu kalau ngechat Nina, balasnya lama tuh bete. Live sekarang enggak. Mau main sekarang enggak? Biar balasnya lama bete. Oh iya kah? Posesif. Oh iya kayu. Posesif banget, Mam. Aku kuliah soalnya. Tuh, Mam kuliah, Mam. Tuh, Mam. Mau kuliah. Kuliah jurusan apa, Anina? Aku psikologi. Oh, berarti kamu pandai nilai psikologi orang dong? Enggak juga sih.
baru terus belajar. Terus si Kisya Imam gimana? Ah? Si Kisya Imam. Emang kenapa Kak Imam? Kena mental kah? Enggak kan? Emang udah semester berapa Kak? Aku semester 4. Wih, udah lama dong semester 4. Iya. Salah lagu anjir. Lumayan. Semester 4 berarti baru 2 tahun ya? Berarti apa aja yang udah dipelajarin? Kepribadian orang gitu-gitu sih. Udah bisa lah baca karakter Imam. Kalau kepribadian Imam gimana? Kepribadiannya enggak tahu. Kan kayak itu kayak harus ada apa kayak observasinya gitu enggak sih kalau mau lihat orang gitu. Observasinya contohnya gimana? Ngobrol biasanya, Ler. Ngobrol. Ya terus kayak ngobrol butuh, doang. Butuh ada tesnya juga enggak sih? Ada kayak tes tertulisnya juga gitu sih. Oh, butuh waktu yang lama ya? Berapa lama ya? Itu aku enggak tahu sih. Tapi kayak emang enggak bisa dalam sekejap sekali ketemu gitu langsung gitu. Oh, kalau ngobrol sekejap gini, kamu udah tahu belum pribadi orangnya gimana? Enggak lah. Kebanyakan nanya lu kayak reporter. Ya mangap guys. Jadi harus ketemu Ler. Iya. Oh jadi harus ketemu. Kamu di mana sekarang? Nah itu. Makasih. Itu dia. Kayaknya Mas Abda deh mau ketemu sama Kanina. Aku mah nggak perlu tes sikis. Ini sikis. Sikis apa Mas Sikis? Udah gini-gini aja. Udah nih gini doang. Tukul garuk-garuk kepala tuh. Harus ini dia psikologi tes. Tuh. Kok emang bad mood apa guys? Mas Abda, sehat? Baca kenapa? Komen mas, baca komen. Jawabnya santai aja nih, aku takut guys, aku deg-degan. Lu bertanya-tanya. Ini nanti berarti nonton film horor gitu ya? Ler, ada salam Ler. Dari Ibnu. Wih! Bos gua tuh! Yoi. Mas, jangan mas. Aku mau kasih ya jati warna. Mas Ibnu. Oh bukan film. Kenapa gitu? Mas Ibnu tuh, aduh puset, monster. Ngeri dia. Kuliah di mana? Atma Jaya aku. Prik. Mas Ibnu sniper.